Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kejaksaan Agung telah menunjuk 13 orang jaksa senior terkait proses hukum tersangka dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama. Ke-13 jaksa akan dipimpin Jaksa Ali Mukartono yang saat ini menjabat Direktur di Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung. Menurut Jaksa Agung M. Prasetyo, ke-13 jaksa itu akan dipimpin Jaksa Ali Mukartono yang saat ini menjabat sebagai Direktur di Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung. Selain itu, Jaksa Agung juga menegaskan bahwa tidak ada rekayasa dalam penanganan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Pertama, itulah yang berkaitan dengan penanganan perkara Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Saudara Ahok Basuki Cahayapurnama. Kita harapkan tentunya nantinya proses hukumnya akan berjalan sebagaimana yang kita harapkan, terbebas dari gangguan, hambatan, tantangan dan sebagainya, sehingga tentunya kita akan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya, yang seobjektif mungkin dan setransparan mungkin, yang semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Rencananya sidang kasus Ahok digelar 13 Desember mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Persidangan akan mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian, sementara sejumlah tokoh dan massa GNPF MUI berencana hadir dalam persidangan tersebut. Sementara Komisi 3 menilai Kejaksaan Agung kurang cermat dalam mengelola kasus hukum sehingga berulang kali kalah dalam pra-peradilan. Namun Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan akan memberikan surat perintah penyidikan baru terhadap sejumlah kasus yang menang di pra-peradilan. Jaksa Agung HM Prasetyo juga memberikan keterangan bahwa kejaksaan tidak berwenang lakukan OTT atau operasi tangkap tangan. Untuk itu Komisi 3 meminta Kejaksaan Agung bersinergi dengan KPK. Riansyah Mutakin, Sudrajat, MNC Media, Jakarta.